Korea tak dapat tebus pun ataupun tak dapat nak buat gameplay dorang dekat bahagian tengah. Kita bolos 3 gol pun daripada set piece daripada Korea. Hello, what's up guys? Kembali lagi untuk Sembang Kencang Extra Time minggu ni. Dah lama dah aku tak borak pasal pemain-pemain tempatan, pemain-pemain luar negara, kelab-kelab luar. So hari ni lepas balik pada Qatar, terus terpanggil untuk buat satu player tempatan ni, di mana untuk last match Malaysia lawan Korea masa kat Piala Asia, aku tertarik dengan satu player ni dan dia sangat mengimpreskan aku. So hari ni kita nak cerita pasal ni player yang top di Malaysia, iaitu Brandon Gan. Ini nama sebenarnya Brandon Gan Sang Ling. Beliau lahir pada 3 Jun 1988. Ayah dia seorang Chinese Malaysia berasal daripada Seremban dan mak dia adalah asal daripada Australia. Dan bila parents ayah dia dah kahwin, pindah ke Australia, duduk di sana. Dan dia pun lahir di sana dan membesar di sana. Dia lahir pada Sutherland. Dia mahir dalam dua sukan, iaitu sukan bola sepak dan sukan badminton, di mana akhirnya dia memilih untuk menjadi memilih sukan bola sepak lah untuk menjadi peda dia punya karier. Pada tahun 2000, ketika dia umur 12 tahun, dia sign dengan satu kelab akademi ni, iaitu Sutherland Academy. Pada tahun 2008, dia dapat buat senior debut. Kelab tu bermain untuk New South Wales Premier League. So dia macam kalau kat Malaysia mungkin aku boleh katakan ibarat M4, M5 kat situ. Dia buat debut banyak 15 game. Keseluruhan dia dapat jaringkan 6 gol dan 3 assist. Musim tu juga dia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Kelab tu pun menjadi champion. Media-media tempatan Australia dah mula sebut nama dia sebagai satu prospek yang besar. Dia mendapat offer untuk masuk ke Sydney FC. Main selama 4 tahun dekat situ. Pada tahun 2011, dia dan ada dua pemain Australia sign dengan kelab Malaysia, iaitu Sabah FC. Dia dengan kawan dia iaitu Michael Bird agak perform juga kat Sabah, tapi malangnya kontrak dia tak dilanjutkan, hanya satu season je. Dan dia kembali bermain di Australia, Rochdale City Sun. Pada 1 November 2013, dia sign dengan kelab Kelantan selama 3 tahun dekat situ. Kerjaya dia mula bertapak lah di Liga Malaysia sebenarnya sehingga kini. Half season dia didaftarkan sebagai pemain import. Masa kat Sabah pun didaftarkan sebagai pemain import. Dan akhirnya dia ada sebabkan ayah dia berstatus pemain Malaysia, dan akhirnya dia convert, dia tukarkan kewarganegaraan dia, dapat pasport Malaysia sebab dia pertalian darah. Dan itu cederaan ACL yang pertama dia, di mana 2015 ketika aku rasa tak silap aku, dia buat debut sebagai pemain tempatan, di mana keputusan satu sama Kelantan lawan Terengganu. Kat Kelantan tu dia dua kali kena ACL 2015, and then lepas dah sembuh 2016 September dia kena lagi ACL. Aduh, kalau orang kali pertama kena ACL mungkin nak bangkit tu susah. Tapi dia ada mentaliti yang sangat power dan akhirnya dia bangkit lah. Dia dapat wakil untuk Malaysia bawah 23. Aku sendiri nampak bila dia masuk Perak ketika 2018-2019, kerjaya dia mula berkembang. Dia membantu Perak pada tahun 2018 sebagai juara Piala Malaysia, dan 2019 masa FA Cup Final sebagai naik juara lah. Pada tahun 2020 dia masuk ke Selangor FC. Tapi malangnya aku rasa sekali lagi ditimpa masalah pada tahun Julai 2021. Dia disahkan dapat penyakit kanser. Aku rasa kalau aku pun pernah interview dia sebelum ni, dia kata bila dia dapat tahu ada penyakit kanser, dia terus otak dia terus blank. Dia kata aku rasa almost seminggu dia berdiam diri, di mana doktor bagi tahu hanya ada beberapa bulan saja yang dia boleh hidup. Akhirnya alhamdulillah dia okey, dan pada Jun 2022 dia membuat comeback untuk Selangor. Aku rasa hampir setahun dia rehat. Game menentang Sarawak dengan kemenangan 7-0, Brandon membuat debut dan dia menjaringkan 2 gol. Dia starting dapat debut untuk senior team pada Mac 2016. Kita layak ke Piala Asia tu di bawah Kim Panggon. Nama yang pertama sendiri aku fikir untuk pergi ke Piala Asia adalah Brandon Gan sebenarnya, sebab aku tahu kualiti yang dia ada, aku tahu apa ability yang dia ada, semangatnya ada atas pandang. Walaupun dia dah berusia, masa game lawan Korea tu aku sendiri tertarik. First game, second game dan third game. Third game baru Brandon Gan dapat peluang untuk bermain. Kau tengok macam mana kualiti yang Brandon Gan tunjukkan dan pairing dia bersama Stuart Wilkin macam mana. After habis game, aku sendiri dapat data analisis daripada orang AFC, di mana dia punya statistik sangat merangsangkan. Brandon Gan dan Stuart Wilkin antara player yang work rate paling tinggi dan berlari atas padang paling tinggi. Stuart Wilkin sebanyak 13 km, Brandon Gan sebanyak 12 km. Korea tak dapat tebus pun ataupun tak dapat nak buat gameplay dorang dekat bahagian tengah. Kita bolos 3 gol pun daripada set piece daripada Korea. First masa corner kick,
second penalty, second free kick dan third goal penalty. Diorang tak dapat goal daripada open game tu. Aku tak minatkan player-player lain, tapi aku rasa kualiti yang Brandon ada, aku suka semangat dia, di mana dua kali SL kena cancel dengan kecaman-kecaman yang diterima dekat Facebook sebelum ni. Dia menjadi seorang warrior dan dia pemain tempatan yang aku rasa pemain-pemain muda sekarang kena tengok look up kat dia. Dengan semangat juang yang dia ada tu, aku rasa tak semua player mampu bangkit seperti dia. Aku sebagai media, aku rasa Brandon Gunn ada tahap professionalism yang sangat baik. Dia senang bekerjasama dengan media, senang untuk kita interview. Player-player lokal tempatan, especially player-player yang 100% player lokal Malaysia, kena ikut apa yang attitude yang Brandon Gunn ada. Itu saja untuk saya bagi cakap extra time minggu ni. Dan guys, jangan lupa, ini baju yang aku pakai ni, macam aku cakap, terima kasih kepada DOD Sport yang sponsor, dan baju ni sangat limited . Ini adalah 14 tim Liga Super untuk tahun lepas. Tahun depan, season depan mungkin akan jadi 14 tim, mungkin akan jadi 13 tim, mungkin akan jadi 12 tim, mungkin akan jadi 16 tim. Banyak rumours yang aku dengar. So mungkin ini baju ni adalah koleksi korang boleh buat untuk tahun lepas lah. Sebab ini dia ada dua colour . Warna hitam dan warna putih. Sikit lagi kita orang nak capai 100,000 subscriber dalam 3,000 lebih. So kau boleh tolong, aku hargai sangat-sangat. Yang penting aku kata, yang penting macam ayat aku cakap, kalau kita nak mengkritik ataupun nak komen player-player kita, coach kita apa, mengkritik jangan sampai menghina, okey? Kita jumpa next video akan datang. Ciao guys, bye-bye. Assalamualaikum.